ceritanya apa tuh, Bang? Ceritanya apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebenarnya alhamdulillah hari ini kita bisa main lagi di salah satu lapak yang ada di Kebayoran. Namun kita untuk tahap awal ini karena kan kita ada beberapa item di sini, khusus virus, bacan. Nanti setelah itu di akhir video kita akan bikin lagi liputan untuk batu-batu mulia dan ada beberapa permata yang kemungkinan bisa jadi referensi buat teman-teman yang pengen nambah koleksi ya. Kita akan kepoin beberapa koleksi yang ada di lapak ini. Kemudian bisa jadi referensi buat yang pengen jual lagi atau mungkin buat koleksi. Ini udah kelihatan ada beberapa jenis. Tadi kita sudah opening ya, sudah opening. Ini kita lapaknya Neng Eling udah sehat. Ya. Alhamdulillah ya. Wow, udah sehat beliau nih. Kemarin sempat kurang enak badan, sempat dirawat malah ya. Oh, alhamdulillah. Sekarang sudah sembuh, bisa mulai aktivitas lagi ya. Oke, Jin, kita mau update lagi nih beberapa koleksi bacan doko. Ini di sini kan banyak variasi nih, model, ukuran dan juga warnanya. Ini doko semua atau ada palamea atau semuanya doko ya? Oke, ini teman-teman bisa kita coba review satu persatu beberapa item yang ada di sini. Untuk estimasi nih, kasih gambaran aja. Harga dari berapa sampai berapa? Dari 50-an. Oke, berarti yang ada di sini kurang lebih ini ada yang harga 50.000 ke atas ya. Ada harga, ada kualitas tentunya. Oke, teman-teman, ini kita akan coba perlihatkan salah satu atau beberapa harga atau jenis bacan doko. Ini dia lebih ke hitam ya. Nih, tapi hijaunya udah dapet. Intinya harga itu di sini dari harga 50.000 ke atas. Nih. Ringnya alpaka semua atau beda-beda ya? Alpaka ya. Ada beberapa yang merah. Oh, sip. Jadi ternyata ringnya itu ada alpaka, ada juga perak. Jadi tinggal menyesuaikan aja nih teman-teman seleranya lebih kemana. Cuman kalau kita lihat dari kualitas sudah body glass semua nih, udah mengkilap tuh. Minyaknya udah di atas, jadi udah enak. Oke. Nih, ini ada kayak doko kembang. Bacan juga nih tuh. Jadi beliau ini sengaja memberikan beberapa varian bacan yang kemungkinan bisa jadi referensi. Kan ada juga yang motif ya kan, karena di bacan ini kan menariknya kan kadang kalau kita dapat doko kembang itu dia punya corak. Tuh, nih ada yang hitam, ini hitam tapi kalau dari dekat dia agak hijau atau biru. Nah, ini pakai titanium nih, tuh ringnya titanium. Jadi ringnya ada yang perak, ada alpaka, ada titanium. Nih. Kita berada di lapak Juragan Virus. Jadi kalau teman-teman mau lihat beberapa koleksi dari beliau, itu sudah diposting di channel YouTube beliau, Juragan Virus ya? Juragan Virus Kebayoran. Oh, Juragan Virus Kebayoran. Nah, ada beberapa koleksi kami yang kami sudah posting di situ. Jadi teman-teman bisa lihat langsung atau bisa juga di beberapa channel Daeng ya. Teko. Gitu. Ini yang bajing. Ringnya bajing. Semuanya sudah enak ya, di permukaan atasnya sudah mengkilap semua. Ini walaupun ikatannya lawas, tapi kualitas batunya bisa ngimbangin tuh. Ini ada juga yang ukuran-ukuran kantor seperti ini. Ini ukuran kantor semua nih tuh. Yang jelasnya estimasi harga atau maharnya dari 50.000. Nah, kita coba ke kotak berikutnya. Nih teman-teman lihat, ini dia agak hitam. Kalau permukaan depan dia hitam, tapi sebenarnya dia bacok, maksudnya bacan coklat ya. Bacan coklat, ring alpaka juga nih. Wah, ini enak nih tuh warnanya tuh. Wadaw, unik nih warnanya nih tuh. Tuh kelihatan jelas ya.
Dan umumnya bacan ini sudah nembus ya, kalau di center itu sudah kristal. Tapi kalau kita bisa rawat dengan baik, insya Allah dia akan lebih bagus lagi, karena bacan itu karakter batu yang berproses gitu ya. Jadi dia ada fasenya, baik dari segi kualitas, warna, dan juga kristalnya. Nah kalau ini bentuknya tetes air nih, tapi ringnya mirip-mirip perak nih, tapi dia alpaka krum. Alpaka krum. Bisa menit. Opal, ini bentukan opal. Doko ini mirip-mirip Louis ini. Hitamnya tinggal dikit doang di pinggiran nih. Ini kalau udah naik ring perak mah harganya udah lumayan nih. Cuman tetap kalau untuk harga, kalau misalkan teman-teman mungkin buat jual lagi, pasti akan ada kebijakan harga lah. Semakin banyak pengambilan kita, semakin murah. Karena memang target kami itu untuk pelapak sasaran utama, biar mereka juga bisa buat jual lagi ya. Ada harga, ada kualitas. Tuh, jadi banyak pilihan. Pilihannya banyak, jadi tinggal teman-teman pilih aja ya mau yang mana tuh. Banyak pilihannya dan bisa menjadi referensi buat teman-teman yang buat koleksi atau buat jual lagi. Size-nya juga dia ada yang gede, ada yang kecil, menyesuaikan ya. Nih, ini yang lebih, ini dia bersih nih, hitamnya nggak ada nih. Tuh. Dia tetap ring alpaka, cuman dia agak menonjol ya, agak ke atas, mumbul, agak mumbul. Ini yang cakep nih. Ini seharusnya bagus harganya nih. Iya. Iya, pokoknya seharusnya ini bagus dia nih, karena dari segi warna juga dia seratnya udah halus. Nah, ini kita udah lihat ini, biar agak enak dirapiin dulu. Ada juga yang semi cutting nih, kita punya semi cutting. Ini semi cutting. Ya itu dah. Pindahin lagi ya. Ini semi cutting ada juga. Ini semi cutting. Nah, ini kalau ini dia monel nih kayaknya nih ringnya nih. Udah enak nih ringnya nih. Udah ring monel, tinggal pakai. Kalau ini udah kayak pemandangan itunya, total itemnya. Ini semi cutting juga. Jadi kita ada beberapa di sini pilihan untuk semi cuttingnya. Sebenarnya kalau teman-teman tertarik dengan beberapa koleksi beliau nih, jadi sambil kita review, sambil teman-teman bisa lihat kontak personnya, itu bisa by phone atau via WhatsApp ya. Namanya Neng Eling ya. Jadi lapaknya kita itu di Kebayoran, Kebayoran lama. Baru lama ya. Kebayoran lama. Saya udah sering kesini tapi saya lupa terus ini baru apa lama, ternyata Kebayoran lama. Nah, ini ada Minion nih tapi udah kristal juga nih tuh. Warnanya udah ngegiwang. Kecil-kecil cabai rawit. Banyak banget. Ayo teman-teman tinggal dipilih aja. Ini juga agak clean ya, hitamnya sudah nggak ada. Tapi kan memang bacan ini kan selera kita masing-masing. Jadi kalau mau nyari yang clean, yang udah nggak ada hitamnya, monggo. Kalau saya pribadi lebih suka yang masih ada hitamnya. Kenapa? Karena hitam itu adalah bentuk natural dari bacan tersebut. Karena dasarnya bacan itu sebenarnya hitam, ya kan? Karena proses berapa ribu tahun, apa berapa ratus tahun ya, ratusan ribu tahun, akhirnya berproses menjadi hijau, biru, dan juga beberapa jenis warna yang lainnya juga cakep nih. Ya, hijaunya enak. Ini dia mirip-mirip gulau nih. Ini cakep nih itu. Ini warnanya nanti dia ini justru bukan biru dia nih, dia ke hijau. Gulau nih. Kelihatan nih. Udah gitu seratnya halus dia. Berarti ada dua yang saya suka di sini untuk kualitas ya, proses mutasinya. Ini enak juga hijaunya nih. Tuh. Nih sama juga tuh, ngegiwang ya, ngegiwang. Ini agak bersih juga nih. Nih
Oh, udah kelihatan warnanya ya. Jadi teman-teman juga perlu ketahui, kami itu buka insya Allah di tiap hari. Tapi kalaupun memang belum buka atau udah nutup, teman-teman bisa nanti hubungin ownernya tuh, bisa by phone atau via WhatsApp ya. Neng Eling, telepon bisa, WA bisa. Jadi banyak pilihan. Mau yang ceper, mau yang agak mumbul, mau yang sedang ada. Karena kita kasih pilihan itu biar teman-teman tuh tidak ada alasan untuk tidak beli kalau kesini. Karena kenapa ya, pilihannya banyak ya kan, baik dari segi kualitas dan juga ukuran. Hitamnya udah di permukaan atas nih, hitamnya nih. Jadi teman-teman, ini ada titanium nih. Nih. Wah, cakep-cakep nih. Tinggal di screenshot aja nanti WhatsApp ke ownernya. Nah, teman-teman juga perlu saya ngasih informasi juga ke teman-teman. Kalau misalkan teman-teman butuh jasa Daeng, nanti kita akan bantu ya. Kita Daeng itu ada grup untuk support beberapa pembeli atau konsumen ya, atau subscriber yang mungkin pengen belanja melalui Daeng. Nanti kita akan bantu, harga tetap harga pelapak. Jadi kalau misalkan pelapaknya nggak bisa dihubungin atau teman-teman ini ragu atau apa, Daeng bisa bantu melalui gimana nggak bisa pembayaran COD. Oh iya, enggak, jangan pembayaran kita semuanya di semua lapak itu saya usahakan jangan COD. Itu penting, kenapa? Karena ini saya limpan kaya aja. Artinya tidak akan ada kecurangan kalau semuanya udah di support sama Daeng, insya Allah amanah. Jadi barang uang ditransfer, barang kita kirim ya, barang begitu. Tapi tetap untuk ongkir sebisa mungkin dibebankan ke pembeli. Nah, jadi kita nggak nerima COD, jadi tidak menerima COD. Kan banyak juga yang WA ke saya itu perihal COD. Nah, kebetulan kami itu dari semua lapak yang saya review tidak ada penerimaan COD. Kalau cocok, oke, percaya, monggo transfer. Kalau nggak percaya sama pelapak, langsung ke Daeng transfernya, nanti tetap saya sampaikan harga tetap di harga pelapak. Ya. Ini ada yang warna hitam, ya. Ini ada nih. Ini yang ukuran jumbo nih, dan dia juga seratnya udah halus kayak gini nih. Udah enak nih. Ini udah bersih, ini juga udah agak clean tuh. Enak tuh. Jadi tinggal di screenshot aja ya. Tuh. Nah, ini untuk bacaan tokonya. Ini dia kotak spesial ini tuh. Nah, teman-teman bisa lihat sendiri kualitas warnanya ya tuh. Ini yang menarik karena kita rata-rata menggunakan alpaka. Ini walaupun ada beberapa juga yang pakai perak, namun umumnya kita pakai alpaka. Kenapa? Karena harganya biar kami bisa jual lebih murah. Ini juga ada nih tuh. Ini yang jumbo-jumbo nih. Tuh, yang jumbo-jumbo. Ini ringnya titanium ya, ada yang titanium. Ini bacaan toko juga. Ini kayak motif nih tuh. Ah, coba lihat secara detail ya, kayak wajah. Ini kayak gulau, mirip gulau. Tuh. Ini titanium lagi nih tuh. Titanium. Nih tuh. Ini semi cutting ya, semi cutting. Ini semi cutting. Oh. Banyak. Oh, ini cakep, ada motifnya. Ada motifnya. Di bacaan itu total atau bacaan doko seperti ini yang ada itemnya itu, dia menariknya tuh kadang ada motif. Ada motifnya. Jadi kita kalau milih hati-hati, maksudnya jangan buru-buru. Kalau milih tuh jangan buru-buru karena pasti akan dapat yang dapat motif. Bacaan sudah ada motif lagi. Waduh, enak nih. Tuh, tinggal teman-teman WhatsApp aja ya. Tuh, tinggal WhatsApp aja ya. Nih. Oke, sekarang yang kotak yang terakhir nih. Nah, di sini banyak itu ukuran-ukuran kantoran nih. Ini kayak gini nih, sebenarnya masuknya size-size kantoran ya. Nih.
ada beberapa yang apa namanya yang ukurannya lebih gede juga, tapi kualitasnya teman-teman bisa lihat dari sini ya. Nih tuh, ini ringnya alpaka semua. Nah, ringnya alpaka semuanya alpaka. Ring alpaka nih, tuh enak-enak warnanya. Ini semua serat halus, sudah serat halus ya. Tapi ya kembali lagi ke selera teman-teman. Ini enak ini juga nih, ini kalau kayak gini nih, kalau saya ini saya keep nih, ini bagus nih. Ini bakal hijau dia, bukan biru nih. Ini bakal hijau, hijaunya bagus nih. Oke, sahabat Daeng, itu tadi hasil liputan kita untuk Bacan Doko. Saya ingatkan lagi untuk teman-teman yang tertarik dengan beberapa koleksi kami, bisa by phone atau via WhatsApp di 0857-3637-2576 ya. Tuh kontak personnya Kak Eling ya, atau Neng Eling nih, ownernya nih. Bisa WA atau telepon, atau bisa hubungin Daeng juga, nanti Daeng akan bantu di 0813-844-27618. Misalkan teman-teman apa namanya pengen gunakan jasa Daeng ya, nanti kita akan bantu ya, nanti akan kita jelaskan perihal apa persyaratannya apa aja kalau mau menggunakan jasa Daeng, karena kan Daeng kan mobile, takutnya tiba-tiba Daeng nggak dilapak ini tuh, tinggal WhatsApp aja atau by phone ya. Ini untuk bacaan, kita akan masuk ke tahap berikutnya. Oke, kita close-nya di sini aja tuh. Oh, banyak banget tuh. Oke, sahabat Daeng, tadi hasil review saya di lapak juragan virus, sebenarnya juragan virus yang ada di Kebayoran Lama, namun kali ini kita diperlihatkan dulu untuk bacaan-bacaan doko yang ada di lapak dia. Nah, setelah ini kita akan kepo-kepoin virusnya, pasti sudah pengen kepo kan untuk jenis-jenis virus yang ada di lapak Nengeli ini, juragan virus Kebayoran. Jangan lupa untuk di subscribe juga channel beliau, kalau teman-teman mau update beberapa koleksi yang ada di lapak beliau, ada, tinggal buka aja channel YouTube-nya juragan virus Kebayoran tuh ada di situ. Oke Neng, makasih banyak ya, nanti kita update lagi virusnya ya. Sip, oke.